Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel Pejuang Hijrah SSBT, channel yang membahas seputar produk PTBS, PT Bandung Sinergi Teknologi. Sebelum lanjut ke update terbaru video dari kami, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar setiap kami mengupdate video terbaru, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Ini nanti siang minum ini. Nah, kemudian malam nanti minum ini aja kalau malam. Ya, kalau mau sama ini juga boleh. Cuman minum ini. Ini hanya sehari sekali saja. Ini sehari sekali saja. Ini sehari dua kali. Ini yang saya lakukan, maka alhamdulillah lebih merasakan lebih sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, gimana kabarnya hari ini? Pagi ini mudah-mudahan sehat jiwanya, sehat jiwanya, sehat jiwanya, sehat raganya, sahabat-sahabat ya. Dan mudah-mudahan juga sehat ekonominya, sehat kantongnya ya. Karena kesehatan tersebut adalah kesehatan yang saling mendukung, sehat jiwa, raga, sehat sosial, sehat kantong, dan sehat, paling pentingnya sehat imannya. Nah, ada yang bertanya ke saya menggunakan apa, karena saya untuk konsumsinya pada saat nih sedang musim pandemi dan juga aktivitas masih aktivitas di klinik, di dua klinik, kemudian masih aktivitas apa namanya seminar bisnis syariah. Nah, gimana ininya apa untuk menjaga kesehatannya, syariatnya. Nah, syariatnya ya, seperti sekarang ini mau ke Tangerang, besok di Bekasi, besok lagi Bandung hari Senin. Nah, kemudian ke Sabtu depannya lagi ke Serang. Nah, itu kan perlu menjaga kesehatan, yang menyembuhkan menyehatkan Allah Subhanahu wa taala. Saya menggunakan ini, sahabat, menggunakan Habits Pro. Habits Pro ini habat tuh soda, bipolen dan propolis. Jadi alhamdulillah luar biasa ini. Sekali minum, kalau pertama kali minum belum pernah, sahabat-sahabat minumnya satu kali pagi, satu kali malam sesudah makan. Tapi kalau minggu kedua dan berikutnya udah boleh dua, pagi dua, malam dua. Ini saya sesudah makan tadi sudah minum ini, pagi-pagi saya udah minum kalsiumnya ini. Nah, kalsium udah minum tadi pagi-pagi, kemudian ada jarak dua jam ini kapsul Habs Pro. Kalsium ini kedelai, isinya kebetulan kemarin agak sakit pinggang, bukan agak lagi, sakit banget pinggang. Nah, mungkin karena banyak duduk saat terapi dan berdiri, kurang minum juga mungkin ya. Nah, itu luar biasa. Dan usia 40 tahun ini kan kalsium pasti menurun kita ini. Kalau kurang dari makanan, sayuran, buah-buahannya kurang, kalsium kita akan menurun dan kenanya ke gigi sama ke tulang. Tulang yang paling sering diserang adalah pinggang sama tengkuk. Nah, kalau gigi kok sering ada masalah di, misalkan kalau kurang kalsium ya, itu di gigi itu agak kurang nyaman. Kemudian ini di lambung juga enak, karena apa? Karena ada lisinnya. Jadi nafsu makan itu yang sedang psikosomatis, pemulihan GERD asam lambung ini sangat mampu meningkatkan nafsu makan, karena yang sedang masalah di lambung itu nafsu makannya kurang. Yang sedang psikosomatis itu pikirannya ke ketakutan penyakit, sehingga makan menjadi lupa dan nggak ada nafsu makannya. Nah, ini di kedelai ini, di LVN ini ada antioksidannya juga, ada lisin tadi, kemudian ada untuk meningkatkan daya ingat. Karena orang yang sedang pemulihan psikosomatis itu seringkali suka susah khusyuk, susah konsentrasi ya, seperti itu, betul kan? Nah, kemudian saraf-sarafnya biar perbaikan itu ada omega 3, 6 dan 9. Untuk apa sih? Untuk memperbaiki, siapa tahu kan ada masalah suka kesemutan ya. Kesemutan, kemudian di kepala sering keliangan. Nah, ini
fan kedelai karena di dalamnya ada omega 3, 6 dan 9. Nah, kemudian di dalamnya ada juga vitamin dan mineral. Nah, penggantinya sayuran biasanya psikosomatis asam uratnya tinggi. Ya, maka diganti apa namanya dengan vitamin dan mineralnya yang sayuran itu diganti dengan ini dan buah-buahan. Buah-buahan juga kan terbatas kalau yang masalah di lambung. Maka ini sangat cocok sehari sekali. Nah, tadi saya sudah minum, sekarang minum kapsul yang ini. Dan Hubs Pro ini ada dua warna, sahabat. Jadi warnanya ada yang orange, kemudian ada juga yang transparan si kapsulnya. Jadi kalau dilihat isinya kelihatan bentuknya apa namanya kecoklat-coklatan, ya. Nah, jadi jangan heran, jangan ragu, jangan khawatir, itu semuanya asli. Yang penting belinya dari yang yang resmi, ya. Nah, ini kita minum, caranya minum gini. Baca sholawat, bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah, minta sama Allah, dan ini adalah wasilah saja. Dan jangan lupa, sahabat, air putih bagi yang sedang pemulihan ini, air putih 1 jam 1 gelas kecil ini, jangan kurang. Sehingga dalam waktu 24 jam 8 gelas itu kurang lebih. Nah, siangnya nanti biasanya saya menggunakan ini LVN strawberry. LVN strawberry ini, sahabat, ini antioksidan yang paling luar biasa, ya. Yang gunanya yang bagi Anda yang punya asam urat, kolesterol, ya kan berat tuh, kaki pada berat, kemudian badan pada pegel. Ini dengan ini sehari satu saset. Selain itu juga itu memperbaiki di kulit, jadi kulitnya lebih cerah. Kenapa lebih cerah? Karena regenerasi sel, ini regenerasi sel di dalamnya ada L-glutationnya di dalamnya. Untuk apa dia? Untuk memperbaiki pigmentasi kulit yang tadinya kehitam-hitaman, plek-plek hitam itu bisa dihilangkan dengan ini. Lantas di sini ada juga yang namanya lidah buaya. Wah, tahu sendiri ya, lidah buaya itu untuk memperbaiki pencernaan, lambung, usus halus, susu besar, itu dengan LVN, dengan lidah buaya ini. Kemudian di dalamnya juga itu ada kolagen. Ya, ada kolagen. Kemudian ada karbohidratnya juga. Ada serat jagung, lengkap di sini, sahabat-sahabat. Jadi kalau pagi minum ini, kemudian beda 2 jam minum ini, nanti siang minum ini. Nah, kemudian malam nanti minum ini aja kalau malam. Ya, kalau mau sama ini juga boleh. Cuman minum ini. Ini hanya sehari sekali saja. Ini sehari sekali saja. Ini sehari 2 kali. Ini yang saya lakukan, maka alhamdulillah lebih merasakan lebih sehat dan kelem pencernaan yang paling utama. Dan testimoni dari banyak orang juga ini sangat mampu banget untuk memperbaiki di masalah jantung yang harusnya di ring, ya. Ini nggak usah pakai ring, 2 kali pagi sama malam. Ini sangat cocok sekali. Ya, sangat cocok sekali. Yang masalah di ginjal juga banyak yang testimoninya, ya, yang masalah ginjal yang sudah dicuci darah pun banyak yang berhenti dengan cuci darah dengan konsumsi ini. Ya, wasilahnya yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat, silakan dari yang ini, mau yang mana, mau seperti saya ambil tiga-tiganya, itu juga lebih pas cocok gitu ya bagi yang sedang pemulihan GERD, asam lambung, psikosomatis, ansietas. Nah, ini udah cocok. Dan di sini nih jangan lupa ada AAEPA. AAEPA itu vitamin nutrisi otak. Wah, itu. Ini silakan sahabat-sahabat, baik yang mau ambil itu pastikan dimanapun Anda mau ambil ini atau mau beli ini, mau order seperti ini, obat ini, itu silahkan dimana saja, pastikan tapi dari yang resmi, ya, dari yang resmi, jangan dari yang tidak resmi, khawatir ada pemalsuan dan lain sebagainya. Yang resmi, dan salah satu yang resmi adalah RPB School RPB Klinik, yang hanya nomornya satu, ya. Ketika sahabat-sahabat ingin konsultasi ataupun ingin langsung
apa namanya nih, beli ini, kemudian konsultasi cara minumnya dan lain sebagainya, harga yang lain sebagainya, nanti langsung ke 0822 99 21 99 88. Ada di situ nanti Bidan Fani, Bidan Dewi itu tenaga kesehatan yang sangat di sini sudah lama sahabat dengan kami di sini, dengan saya Asep Bruder ya. Baik, itu aja mungkin informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa banyakin sholawat, sehari minimal 1000, sehari minimal 1000, itu yang paling utama sahabat. Jangan cari-cari doa-doa di tempat yang lain, udah cukup sholawat dan doa dari ibu dan sedekah, udah sholawat 1000. Boleh sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, boleh. Sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, boleh. Silakan, tergantung sahabat keyakinannya di mana sholawatnya. Dan sholawatnya jangan sholawat yang di lisan, sholawat yang di hati, biar pada saat aktivitas apapun sholawatnya tetap berjalan di sini. Kalau di lisan, ketika kita sholawat kemudian ada tamu, berhenti sholawat. Tapi kalau sholawatnya ada di hati, walaupun ada tamu, kita lagi ngobrol kayak gini, sholawat tetap berjalan di hati kita sesuai detakan jantung kita. Oke, terima kasih, mudah-mudahan sahabat-sahabat dimuliakan, diberkahi. Dan saya juga mohon doakan supaya tetap sehat lahir dan batinnya, sahabat-sahabat juga sama dilindungi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan tim dari RPB juga ada Bidan Pan, Bidan Dewi di sini, mudah-mudahan disehatkan, diberkahi usianya, amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.